الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الفاتحة. رب العالمين bab yang ke-9 judulnya apa? Tawassul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khadamduhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami. Idh qalladani ma tuhsha awaqibuhu ka'annani bihima hadiyun minan na'ami. Ata'tu ghayyas siba fil halataini wa ma hasaldu illa 'alal asami wan nadami. Kita menyisakan dua bab lagi dari buku atau dari kitab Al Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah lil Imam Al-Busiri ini. Bab yang ke-9 ini adalah tawassul khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami. Khadamtu melayani siapa aku melayani hu pada kanjeng Nabi bimadihin, maksudnya mempersembahkan, berkhidmah siapa aku hu pada kanjeng Nabi bimadihin dengan pujian ini, hazal madaih. Tujuannya apa? Astaqilu, agar terhapus. Bihi dengan madih, dengan sanjungan, dengan puisi, dengan pujian ini. Dzunuba umrin madha, dosa-dosa. Dzunuba umrin madha, dosa-dosa di masa lalu. Apa dosanya Imam Busiri? Yakni dua. Fisyari, dalam membuat syair. Wal khidami, dan memberikan pelayanan. Rupa-rupanya di masa lalu Imam Busiri ini menulis syairnya. Beliau adalah seorang rapsodi. Tahu rapsodi ya? Rapsodi adalah penyair penyanyi yang mengetuk pintu raja-raja, para pembesar, semata-mata robahan li anfusihim, demi keuntungan pribadi, agar dia dapat uang, dapat dana anir wa darohim, dinar-dinar dan dirham-dirham. Jadi Imam Busiri menyanjung Nabi, melayani Nabi, berkhidmah kepada Nabi dengan pujian, dengan syair, dengan madaih. Tujuannya astaqilu bihi dzunuba umrin madha, agar terhapus dzunuba umrin madha, dosa-dosaku yang lalu, yakni dalam dua hal, ya, dalam syair dan khidam. Puisinya beliau, pelayanan beliau ya kepada raja, kepada para pembesar. Nggak usah kepada raja lah ya. Kepada orang kaya saja ada hadis Nabi begini, man ata ghaniyan zahaba thulutsa jinihi. Barang siapa mendatangi orang kaya karena dia berharap materinya, hilanglah 2/3 agamanya. Banyak 2/3 ini, lebih dari separuh. Yang sekolah di kampung-kampung macam Margono nggak ngerti 2/3 pasti lah. Divan, sekolahnya kan agak kota itu, mikir itu. Dan Bahri, kemudian siapa? Falah juga pasti enggak ngerti, 2/3. 2/3. Hairus, kalau 1/2 berapa? Seperempat, 1/4 itu berapa? Ya, kalau desimal itu 0,0 enggak ngerti ya. Setengah ini sama dengan 1/2 ini sama dengan 0,5. Fauzi, 1/4 cepat, sekolahnya di kampung pasti sipul juga nggak tahu. 1/4 ini sama dengan 0,25 ya. 1/4 itu 1 dibagi 4 sama dengan tentu saja 25% kan, atau 0,25. kalau setengah berarti 1 dibagi 2 kan, dapat setengah-setengah itu. 1/6, 1/8, lebih sulit lagi kalian itu. Nah,
2 per 3 berarti 2 dibagi 3. Coba itu. Lebih dari setengah enggak itu? Kalau 2 dibagi 4 sama dengan 1 per 2 ini sama dengan 2 dibagi 4. Betul ya? Betul lah, Herus. Kalau enggak tahu jangan ngomong betul. Nah, kalau 2 per 3 lebih banyak lagi itu. 2 dibagi 3 berarti lebih dari setengah. Kalau 2 dibagi 4 setengah. Jadi man ata, barang siapa mendatangi orang kaya, ghaniyan, zahaba sulusa, zahaba sulusa dinihi, man ata ghaniyan barang siapa mendatangi orang kaya, hilanglah 2 per 3 agamanya. Sulusa ini 2 per 3. Jadi bukan lagi setengah, 2 per 3. Lebih banyak daripada setengah. Nah, Imam Busiri dulu melayani para pembesar, para raja, para menteri, para petinggi-petinggi kerajaan. Ya berharap itu, berharap materi, dananir wa darohim, dinar dan dirham. Oleh karenanya beliau menyudahi itu dan berharap, menghapuskan dosa-dosanya dengan melayani Nabi, memuji Nabi. Idh qalladani ma tuhsha awaqibuhu, ka'annani bihima hadiyun minan na'mi. Alhamdulillah. Idh qalladani, oleh karena qallada, keduanya baik syair maupun khidam, qalladani membebani atau mengalungkan, makna harfiahnya ni kepadaku, ma terhadap apa, tuhsya yang dikhawatirkan, awaqibuhu konsekuensi luhisnya atau dampak-dampaknya atau siksanya. Karena nih seolah-olah aku bihima dengan keduanya itu hadyun, menjadi korban, jadi kurban, minan na'mi, dari binatang ternak. Seolah-olah aku menjadi korban dari binatang ternak. Ya, sekarang mari kita buktikan. Coba Anda melayani penguasa. Coba Anda melayani penguasa, raja, menteri, dan sebagainya. Ya, Anda akan terikat. Ada kontraknya. Jadi begini. Sudah lazim para petinggi, para raja lah ya. Menteri, uzaro, wazir-wazir. Itu punya, penyair itu pujangga. Nah, itu dia. Punya pujangga, penasihat, seorang raja, tujuannya memuji-muji dia, menyanjung-nyanjung dia. Jadi meskipun bejat tetap dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Jadi selalu raja-raja seperti itu. Enggak usah ke raja, kita ya kategori ulama su lah ya, datang kepada raja penguasa kalau berharap itu. Berharap materi. Enggak usah Imam Busiri, kita saja begini. Kalau Ustaz Yani ini diundang pengajian atau ceramah di RT, di ibu-ibu, ya dia enggak terlalu semangat. Enggak apa adanya lah, kadang enggak mandi juga kan. Tapi kalau yang undang misalnya bupati, yang kalau pulang amplop dari bupati enggak bisa ditekuk biasanya, ya kan. Kok tahu, saya pernah kok dari wali kota, dari biasanya enggak bisa ditekuk itu amplopnya itu. Bukan terbuat dari kayu, bukan, Margono, bukan. Prestasi terbesarnya Margono ini kan wawancara kemarin itu di Mojokerto itu kan. Jadi nggak bisa tidur itu. Apalagi tampil di depan siapa lah misalnya. Pejabat dan sebagainya.
Nah, kemudian berikutnya taqtu ghayyas siba fil halataini wa ma hasaltu illa 'alal athami wan nadami. Ataqtu menaati, bataan. Menuruti, aku menuruti ghayyas siba masa-masa mudaku. Masa muda ini kan paling bergairah, paling bergejolak, penuh tantangan, sangat apa kita biasanya sehat itu apa namanya, energik dan sebagainya. Ghayyasiba fil halataini, aku mentaati ghayyasiba masa-masa muda, pada masa-masa mudaku, fil halataini, dalam dua kondisi itu, dalam dua mata pencaharian atau dalam dua kesibukan, apa itu, syair dan khidam, jual puisinya, menyanjung-nyanjung raja, wal khidam, dan melayani para penguasa. Wama hasaltu wama, dan tidak mendapatkan siapa aku illa kecuali alal athami, tumpukan dosa-dosa, wan nadami, dan penyesalan. Makanya di awal dulu ada bagaimana puisi di bab-bab pertama itu. Wastafrighid dam'a min 'aynin qadim tala'at min al-maharimi wal-zam himyatan nadami. Apa? Tumpahkanlah air mata. Wastafrighid dam'a min 'aynin qadim tala'at min al-maharimi, dari yang memenuhi ya, menuangkan air mata dia, minal maharimi wal zamhamiyatan nadami, dari hal-hal yang diharamkan. Jadi begitu beliau menuruti, menghabiskan seluruh energisitasnya, vitalitasnya, elan vitasnya yang luar biasa itu, bakat kepengarangan, kepenyairan yang hebat itu, semata-mata demi apa tadi? Demi apa? Demi? Kok bisa lupa? Demi syair dan khidam. Jadi dua itu saja yang kita bahas dari tadi. Maka beliau tidak mendapati apapun kecuali asam wan nadam, tumpukan dosa-dosa, wan nadam, dan penyesalan. Faya khusarata nafsin fi tijaratiha. Aduhai, alama ya. Alama ini belum seberapa. Ada yang lebih ekstrim dalam bahasa Melayu, pukima ya. Kalian enggak, apa bahasa Indonesianya pasti buruk gitu. Ada di selain alama itu ada pukima ya. Belum pernah dengar. Aduhai sajalah. Kalau Anda membaca roman-roman, misalnya siapa ya, zaman dulu di sekolah itu, Marah Rusli misalnya, itu Margono, siapa, Zaki, Divan juga, Bahri dan sebelahnya ini, Falah, pasti masuk dalam roman itu. Judul romannya, karyanya Marah Rusli, Salah Asuhan ya. Nanti Anda cari. Jadi roman ini apa, adalah novel lah, lu bahasa sekarang, naser roman, prosa yang lama, bukan prosa baru macam sekarang, bukan itu. Karyanya Marah Rusli itu Salah Asuhan, kelihatannya kalian bagian dari itu. Faya khasarata nafsin, maka betapa meruginya diriku ini, jiwa ini, fi tijaratiha dalam apa bahasa sekarang, jual beli, fi tijaratiha, dalam transaksi-transaksi itu. Lam tashtari dina bid dunya, jangan atau tidak mungkin kau jual agama dengan dunia. Walam tasumi, dan tidak pula menawar-nawarnya. Ada di Quran itu, wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
وَمَنْ يَبِعَ عَجِلًا مِنْهُ بِعَجِلِهِ يَبِنْ لَهُ الْغَبْنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمِ وَمَنْ يَبِعْ وَمَنْ dan barang siapa yabi yang memperjual belikan عَجِلًا مِنْهُ بِعَجِلِهِ عَجِلًا akhiratnya مِنْهُ dengan puisi-puisi misalnya وَمَنْ يَبِعْ عَجِلًا مِنْهُ dari man tadi بِعَجِلِهِ dengan dunia عَجِلًا nanti عَجِل ini segera. Doa kita kalau subuh di kunut itu Allahumma inna nas'aluka minal khairi ajilihi wa ajilihi minhu wa ma'alam na'lam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam wa ibadika sholihun ajilihi, ya, yang sekarang dunia, wa ajilihi dan nanti akhirat. Barang siapa yang berjual belikan akhirat dengan dunianya, bi'ajilihi, yabin, akan terang, akan nyata, nampak lahu baginya, al-ghabnu, kerugian, defisit, fi bai'in, dalam jual belinya, wa fi salami, maupun transaksinya. Salami, ya, akan jual beli, transaksi, serah terima. Nah, mari kita coba kita petakan akhirat itu seperti apa, ya. Akhirat. Salah satu jargon dalam sosiologi modern adalah future oriented. Orientasinya masa depan. Sementara kita umat Islam punya, ya, umat beragama lah, percaya pada kehidupan setelah mati atau eschatological. Eschatological oriented. Orientasinya ukhrawi. Jadi eskatologi ini ukhrawi. Kita ambil contoh begini. Itu artinya apa? Salah satu karakter manusia modern dalam Islam atau dalam Quran, mereka percaya fal wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad ligodin ligod ini wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad. Seharusnya kita berorientasi ma qaddamat liwad, apa yang mau kita peroleh di akhirat nanti atau di masa depan nanti. Kemarin di mana itu ngaji hikam atau apa, kita sebutkan bagaimana seandainya dibuka kepadamu pandangan rohani, maka akhirat itu akan nyata sekarang ini, tidak usah nunggu nanti atau kapan atau besok gitu. Gimana kemarin ada penjelasan itu saya sampaikan, apa ada, masih ada catatan ngaji saya kemarin itu? Ada di kalian ngaji apa? Ya pokoknya ngaji kemarin-kemarin lah itu. Lau asyraqalaka nurul basirah, seandainya disingkap kepadamu cahaya eye of heart, mata hati itu, la ra'aital akhirata, maka pasti akan kau dapati, kau lihat akhirat itu, akrabu ilaika, lebih dekat kepadamu, min antar tahila ilaik, daripada kamu melakukan rihlah perjalanan kepadanya. Jadi sebenarnya akhirat itu sudah berlangsung sekarang. Ini pandangan ini tidak berlaku bagi ateis, ya. Yang tidak percaya agama nggak apa-apa. Yang tidak percaya Tuhan ya silahkan. Ya caranya bagaimana? Akhirat itu gambaran manifestasi dari ridhollah wa sukhtullah. Ridhollah itu surga, sukhtullah itu neraka. Kita bisa dapati dua-duanya saat ini. Sanggupkah kita menanggung sukhtullah, murkanya Tuhan sekarang? Atau tidak sanggupkah kita menanggung, menerima ridhollah, ridhonya Tuhan hari ini? Maka akhirat sudah berlangsung saat ini. Dan kita sudah membacanya, ya, di surat Iftitah dan sebagainya.
Makanya hubungan dengan Tuhan itu harus final, harus sudah harus tuntas dan total sekarang juga. Nggak usah nunggu nanti. Bagaimana tahu ini? Mari kita baca dengan kita seperti Imam Busiri lah. Kita berzikir setiap hari. Zikir ya? Mari kita buktikan zikir Anda ini betul-betul zikir atau tidak. Setidaknya dalam 3 fase. Zikir ini ada 2 kemarin. Kita sudah membahasnya adalah zikir to, ya, menyebut-nyebut, to mention, dan to remember. Saya mau bertanya, bisakah kita menyebut berzikir kepada Tuhan? Bisa nggak? Bisa? Bisa nggak? Ya, mengingat Tuhan bisa nggak kita? Ya? Bisa? Seberapa hebat ingatan Anda menampung Tuhan yang maha besar, maha tak terhingga itu? Ya? Terus, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, itu apa? Ya kan? Singkat saja begini. Zikir itu versi kartun lah pertama ya, versi cemen lah, versi ecek-ecek dulu adalah mention dan remember makhluk ke makhluk seperti yang dilakukan Imam Busiri. Apa itu? Apa itu? Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami. Itu zikir menyebut-nyebut, mengingat-ingat makhluk ke makhluk. Jadi makhluk li makhluk itu zikir kualifikasi pertama, level pertama. Kalau sampean merasa enggak tahu pembahasan ini, ditulis itu. Sebab ingatan kalian buruk, ya kan? Enggak usah saya suruh Margono tulis kalau enggak tahu itu. Ingatannya buruk kok enggak nulis ya. Jadi zikir level pertama adalah makhluk ke subhanallah, subhanallah, tapi pengin dapat duit, betul enggak itu? Bukan ingat Allah, itu ingat makhluk itu. Di depan mertuanya sampai baca surat waqiah ya. Ya bagus itu. Misalnya maharnya baca Quran 63 juz misalnya. Idzas syamsu sampai begitu ya, sampai kuwirat itu loh. Kalau ada mertuanya, itu enggak menyebut Tuhan. Ya transaksional sekali. Yang kedua adalah manusia ke kholik, manusia ke Tuhan. Jadi minal makhluk ilal kholik. Ini juga zikir palsu. Palsu, ini palsu juga sama. Tidak akan sampai ke Allah itu. Saya sudah nyebut-nyebut Tuhan, berzikir, ikut tarekat, sholawat 10 ribu, istighfar 20 ribu. Kayaknya sudah, saya sudah sampai ke makom fana ini. Bahkan fana ul fana. Saya sudah sampai ke Allah ini, ya kan? Zikirnya, jadi sipul ini zikirnya tidak cukup pakai, apa namanya? Pakai tasbih, tapi pakai rantai misalnya. Sol, sampai diputer-puter lah itu ya. Kalau habis pakai senarnya gitar itu dan sebagainya. Ini juga tidak akan sampai ke Allah zikir yang seperti ini. Zikir yang ketiga, rahasia ini rahasia ya. Zikir yang ketiga itu, ini kalau ketahuan Yani langsung jadi puisi. Makanya berbahaya penyair itu. Zikirnya Tuhan ke manusia. Kalau kita nyebut subhanallah, itu berarti cara Allah mengingat kita dan keluar dari mulut kita. Allah menampakkan diri bertajalli melalui zikir kita itu. Asmanya yang kita sebut-sebut. Jadi kalau kita mengingat Tuhan sebenarnya, itu cara Tuhan mengingat kita. Subhanallah, bukan kalimat kita, itu kalimatnya Allah itu. Cuma keluar dari mulut kita. Caranya Allah mengingat kita, mengingat hambanya, ya dengan Allah menggerakkan lisan kita untuk berzikir. Membasahi lisan kita berzikir dan hati kita untuk terus mengingatnya. Kalau kita melatih zikir pada level ketiga, sederhana dan santai hidup itu. Dan itu zikir yang benar. Makanya zikir itu ada 2 situasi. Zikir dalam keadaan lupa dan zikir dalam keadaan ingat. Ini ingat ini bareng-bareng. Baca istighfar 1000 ya kuat. Dibaca 10 hari ya. Nah, tapi kalau zikir dalam keadaan lalai, Andi ketika membonceng pacarnya misalnya. Juga Fauzi dari belakang yang begini ya. Pacarnya di depan, dia di belakang begini. Macam jadi tas itu loh apa? Talinya itu.
atau membantu temannya dengan modus-modus bikin skripsi misalnya dan apa dan sebagainya. Itu dalam keadaan dan kita semua harus melatih itu. Makanya zikir ini dibiasakan. Subhanallah, astagfirullah, masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Manakala kita menghadapi kesulitan dalam keadaan-keadaan yang bermaksiat, kita akan itu. Nah, oleh karena itu yang dilakukan Imam Busiri ini dan ini. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman. Faktanya khalifah yang disanjung-sanjung itu bejat, ya kan? Jika demikian, kita harus melatih zikir pada level yang ketiga. Jadi zikir itu cara Allah mengingat kita. Meskipun di Quran ada perintah fadzkuruni adzkurukum, ingatlah aku akan mengingat kalian. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat barokahnya Imam Busiri. Sebentar lagi khatam, nanti kita ngaji, kita ganti kitab yang lain ya, Pak, risalah kusairiyah atau apa itu. Allah yafiguna ila sabilil anbiya wal mursalin wa lahum minkum. Silakan kalau ada pertanyaan.